warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng para bapak, soro para ibu, ingkang minulya. Alhamdulillah, wonten injang punika kula panjenengan sami tasih dipun takdir saged istiqomah merawuhi pengasan rebo pagi. Alhamdulillah. Kitab nomor 892. Bismillahirrahmanirrahim. Kala dawuh sapa badul hukama setengah kira-kira kang ahli hikmah. Dawuh inda uftalamun apesir ansalasin saking perkara telu. Ya fa'alaika mungkon tepono sira bisalah sin lawan perkara telu kang penting. Siji inda uftalamun apesir anil khairi saking lakoni kebagusan. Ya fa'amsik mongko ngkerok sira anisari saking perkara ora. Ten mriki dipun dawaken lek awakmu ora iso nglakoni telung perkara. Awakmu ya kudu senengi telung perkara kang penting. Siji napa inda ukta anil khairi fa'amsik anisar. Lek awakmu ga iso berbuat bagus ya aja berbuat elek. Lek nang manungsa nang kanca ga iso ngomong sing apik ya meneno aja ngomong elek. Lek iso awakmu ga iso nulung tanggamu ya meneno aja gawe susah. Lek awakmu ga iso nulung liwat kekuatanmu ya meneno ae aja gawe ora. Lho kita mboten damel ora niku termasuk berbuat bagus. Kita kepethuk kanca ora iso ngomong bagus wis upama ati neroto mendekel. Ya wis menungo wis salaman kowe termasuk berbuat bagus. Sebab perbuatan bagus iki engko ya balik nang awake dhewe. Ora nggih ngoten. Malah sedawuh langsung Gusti Allah in ahsantu lamun gawe bagus sira. Ya ahsantum gawe bagus sira li anfusikum mari awak dhewe sira kabeh. Lek awakmu gawe bagus, sak temene gawe bagus iku nang awake dhewe. Wa in ahsantum fa alaiha. Lek kamu berbuat jahat, kejahatan itu padha karo nang awake dhewe. Lho tiyang iku menawi seperat ngeten iki badhe berbuat sing mboten sae niku mikir dadah kok bali nang awakku dhewe. Mulane tiyang singen niku lek mari ngimpi mboten sekeca wonten bab anak. Biasane kinjing sedekah wis. Ya Allah, kula tak sedekah muga-muga anak kula sing disebrak mriku kene selamat. Apa sedekah wong tuwa padha karo sedekah anak. Barusan iki lek mboten balik nang wong tuane, engko ya turun nang anake. Mulane kita niku ngadepi tiyang napa mawon niku mboten nang sarat. Nyepelekno. Nyepelekno niku napa? Ngremehno. Imam Ghazali niku lek kepethuk wong sepadha-padha hormat. Sapa ngerti wong iku amale luwih bagus katimbang aku. Lek sadukure lek wong iku duweni ilmu
takdirnya luar biasa Imam Ghazali. Nopo ngikuti yang gak ada akhir. Lek wong tuwa iku wong gak duwe ilmu ya takdir. Ya nopo jare Imam Ghazali ngikuti yang sepuh. Wis tuwa mangan asin garul manis. Artinya wong tuwa iki biasane amale ya luwih kathah katimbang wong kuno. Lu sampai kepada wong non muslim, kepada wong kafir, Imam Ghazali ini kuhurma. Nopo, aku mulai ciri Islam. Dosaku dihisap kalau Gusti Allah dihitung. Tapi ana wong kafir ini itu mlebu Islam. Dosa ini mulai awal, awal sampai mlebu Islam. Mboten dihitung kali Gusti Allah. Mulanya tiang itu durung durung mesti dikatakan riku orang wong non muslim delala kersane ngalah anak itu datang lebu Islam sing lanang itu mari ngono rabi arek wedok sing muslimah bareng wong lanang iki anggo wedok rabi niku duweni anak. Masya Allah, anak yang bodoh, alim banget. Berarti mbae itu wong kafir, tapi putune dadi wong alim. Lah ya apa putune kira dongak mbae? Dikono Pak, Kanjeng Nabi pas lahir, Kanjeng Nabi itu duwene paman jenenge Abu Jahal. Dadi sing suka jeneng Nabi ku paman-paman to, Pak. Cara wong kate nekat ngono nekat nang paman dhewe. Lah nek wong liya nang karuan wis perangkat mboten. Tapi karo paman adik bapak niku lho, Abu Jahal adik bapak iki. Abu Sufyan iki adik bapak iki. Abu Lahab sing kawar iki adik bapak. Coro wong kate jero mari tak lungguh bikin paman dhewe gak tak lungguh bikin repoti perjuangan. Lah Abu Jahal iki waktu Kanjeng Nabi lahir Abu Jahal iki duwe kuda namine Saubah. Saubah al-Islamiyah. Lah Saubah iki matur cara tembriki majikan niki jenengan gadhe ponakan Siti Aminah niki kelahirake. Lah Siti Aminah niku garwane Said Abdullah. Lah Said Abdullah niku cacake Abu Jahal. Pak niki Sayyidah Aminah niki kelahiran ponakane jenengan asmane Muhammad. Abu Jahal niki bunga soalnya mau duwe ponak duwe ponakan jenenge Muhammad. Apa kata Abu Jahal Saubah sebagai bukti ku seneng karo kelahiran ponakanku awakmu tak merdeka. Awakmu merdeka. Lumbaro kae Abu Jahal melepaskan kuda ini belum dengan rasa bunga. Setiap hari Isnin hari kelahiran Kanjeng Nabi, Abu Jahal itu ada di neraka. Tapi setiap hari Isnin istirahat. Ganti siksa Gusti, Gusti Allah apa mergo bunga. Apa maneh lahir Kanjeng Nabi memperingati Isra Mi'raj memperingati. Mari ngono lek ne Ramadan nuzulul Quran. Kate wong Islam bisa. Insyaallah sempurna badan sempurna. Mulane ten mriki dipun dawuhaken lek awakmu gak iso berbuat bagus iya aja berbuat jahat. Wis gak iso gawe bagus malah gawe jahat. Lah kejahatan itu bakal balik nang awake dhewe.
mungkin nak jadikan umur yang seker, wiswita, kata nusbih tumbuh, lagu ribi asli ono di salu cacar, lagu ribi asli ono di belimbing. Ini kelakuan sepenuh perputaran di dunia atau mungkin? Sendisi anak yang gak duwe, hari ini anak yang mesti cukup. Sendisi waktu orang duwe tapi berbuat bagus, saya ini dikai cukul anaknya bagus, bagus. Sendisi uang suke banget hari ini, sehingga boleh dimangani sekarang ini. Lho ini berarti perputarannya dunia. Mulanya jari dunia ini ku buter, kayak rudo semutar. Tiang taman bagus datang, tiang itu gimana? Lek balik nang awai dewi, nang Gusti Allah dibalas nang anak ini. Lalu umur ini 55 mesti dalam sugi. Lah sekedar waksa tak apa-apa. Ini buatan uang sugi, kalau aku mau ditolong dulu, munggah si ono harapan sugi. Lalu umurnya wis 55, umurnya wis 50, wis kena asam urat, gula darah, darah tinggi. Lah aku lagi ke sugi terus gaya apa-apa. Lah aku tenang. Apa jumlah ini kembali diterima karena Gusti Allah diterima. Turun awal dulu, jangan sugi, jadinya paitun. Contohnya paitun terus aja. Jangan sugi, jadi Gusti Allah nyopo awakmu gatekin sugi tun, tapi awakmu si buntun itu saja nih sehat wal afiat. Bunga mu tak terima, tapi lu tak kena putuh bunga ini. Lu nampak kok buatan parengkan anak gula mohon Gusti. Anakmu gak kuat dari wong sing. Lu wong sing sugih, lu kok harus kuat, anak sing buatan lu pak. Ini buatan. Anak sing mau kuat derajat dunia, anak sing gak kuat derajat dunia. Uang lewat derajat dunia, maksudnya kalau duit akeh, lu sing wedok tenang. Marilah duit petang 1 juta tutur sawah warisan semua itu tenang nih. Malah isi tuturi bujoni mas ojo delong disik lho petang 1 juta sama cukup 2% setengah le 1 juta 2% setengah pinter 2000 2 juta setengah le petang 1 10 juta sama tokno disik mari ngono. Bapak sampeyan durung haji, ibu sampeyan durung haji. Kate jaga sapa mas? Bapak sampeyan yo muni iku. Dijak rundingan ngajekno wong tuwa ora gelem. Lah terus sapa wong tuwa dihajekno ayus. Aku tak ngomong bae ojo wis sing barang ngajek sampeyan. Dadi karepe sing lanang iku ngajak-ngajekno wong tuwa kan urunan karo dulure. Jadi betul ojo guys, ayo dihaji non di duit petangan terus kalau 10 akeh karetnya apa akeh di tono, akeh karetnya apa di kadang tono, akeh karet tapi lah dulu 10 juta aku agak temen jo, dolehnya tadi kita ojo lima nomer tuh, dari sampai lima nomer tuh kasih tono tuh 10 juta. Lama jangan mau tua biro, zaman sak monten 6 juta, terus menguru wis dikajek 0,2 juta, ambil diselamati bisa kue ukati budal haji. Mari kalau 10 juta, dijukur 0,2 juta, mari selamatan di 3 juta. Dari kita di 25 juta, duit petang 100, sekali 300, 75 juta. Lumun itu si wedok itu tenang biasa. Oleh menemukan gigi bahkan suki. Apa nyetel duit pikiran ini tenang. Belasan itu umpama jadikan lu. Pasti kok betul. Bing
bingung. Baru Mbak Yuni mara oleh duit, langsung terus awan oleh duit. Bagi malam mingguan terus. Zaman sakmonten anyar-anyari mitran itu. Mari nonton buka toko serba guna. Komon desa itu toko serba guna. Sini toko sopo. Lagi dah. Ya lah saya ini masih desa-desa itu pena. Di zaman disi itu ada desa tahun 98 itu dodol karpet. Sini toko karpet itu sopo. Gimana? Mau gantung mobil, gantung sepeda motor, mobil itu lah setiap tahun dari nombor Rasulullah. Mulanya orang tua itu lah anak-anak tutup mobil lagi kapal di sini mulai awal untuk ngumpul resi, ya resi. Ya Allah. Barang petung tahun, telung tahun sehingga supermarket itu keserbagunan entek. Lalu orang tua ini pengalaman dodol-dodol dunia motornya tadi rosokan, sepeda tadi rosokan lasin ini wala tenang ya apa jari muncul nih mas ini loh tinggalan orang tua sampai muncul di tentek ngomong mana gimana muncul itu kok mau sawah bukan kayak jakannya anak ini dicokor-cokor udah lama tenang sok buka nyebut sawah coba terlekat ngomong ya tapi tiang berbuat sae dan tiang lintu atau tiang semue lebih-lebih niku mangke balikin nang awake diri 2019 pembebasan tol udara berikut darah Bunti niku asri katon ya Allah dulur-dulure orang dibuwi dadet payu 7 miliar alhamdulillah lumayan payu 7 miliar itu gak digawe apa-apa lho dicukup 500 miliar itu gede ku sawah maneh lho ae lah dadi wong sugih-sugih apa mergo barokah infak barokah ngajek nawa tuwa dadi kita berbuat bagus niku kabeh bakal balik nang awake dhewe kejahatan nggih wonten sekecil apapun kejahatan yang kita lakukan mesti untuk balik nang awake dhewe nyuwun sewu wonten raja raja ini dengan perawan mantan-mantan raja ini nonton pengawali anak perawan ini pun budalan pasar di kedua akhir terus nama pasar ini kawalan anakku tukuk doa kawalan tukuk doa lah anak ini mboten ngerti lah di kapan bareng nang pasar amanai metu nang pasar liya amanai barakat yang mlebu nang istana iku para narani cewono arep ado gedhe cewono diambuni bareng wis tuku ngriya tanget apa sing kejadian di njaba karo anakku sae-sae mawon raja boten enten napa-napa tapi lek kula sanjang betul nak buka aja nak buka awak kepintu komposita tingkat tinggi wau. On lari nom pas kacin rubi tangan putera ini putera jenuh cepat diambuni. Apa kata raja? Alhamdulillah perbuatanku di balas on Allah dunia. Lu mengambung tol pak? Mengambung tol lebih. Masya Allah. Balik lah kata lah jadi kan umur sebetul pulang kalau kita membalik balik macam itu masya Allah balik nang awak ide kulon itu si cilik Semerang dari mana uang tenrikun itu seneng karo anak kuar anak itu cuy
lawan desa niku desa lek antuk moten kan mboten dilaporake ke polisi to. Cukup diselesaikan dan kami tuwa dilanjut griyane kami tuwa niku wau ana sekitarku beto dedek. Kula iki mboten ngerti tapi wong dekaran dicek dendek dipakani dedek lah dedek-dedek berapa hari kula nyerti ta. Wong dari mandiri masa Allah berputar boten ana 10 tahun balik nang anake dewi balik nang anake dewi mari balik nang anake dewi balik nang wong iki dewi no. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah jare Gusti Allah awak ngamal titik tapi lek bagus bakal ningal. Apa maneh akeh. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sapa wong sing ngamal elek walaupun titik tetep bakal ningal. Lho tiyang iku lek menyadari koyo ngeten akhire langkae ati sakira kekuatane kepingin berbuat bagus, kepingin berbuat bagus. Lho kadang-kadang kita ini kebetulan koloso berbuat dolim, nopo goro. Lho goro itu dolim lho. Apa mana yang utang orang? Oh, di pol-polan itu dunia akhirat itu. Apa mana yang haji orang? Bayar. Apa mana yang umroh orang? Wah, bahaya. Tentunya heran ojo sampai nyembah nang Allah kok oleh ngakali ojo sekaruan kau sana Mekah Madinah tapi perbuatane bagus bon. Wa in kunta lamun ono sira iku lantas tatimu ora koso sira antan pa ayen to gawe manfaat sira annasa ing manungsa faham sik maukan teror siro anggun saking mas udur rob kaki bawyo siro le awakmu ga iso gawe manfaat nang menungso iyo juk gawe bahaya. Waktu kaji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isro dan mikrot ini ku ditutuhakan pak ketok wong derek lek singen monter lah juga terus sitok-sitok iki. Pari sitok-sitok oleh sabun. Oleh sabun jenenge sakuntil. Lah kate tiyang singen itu lek mari anak pari kan mboten didol iki. Di pimpin marjel kok nelumbung to. Lek lumbung wis didol alhamdulillah. Wis sikak sedengi didol kae bali nang sawah. Semua menjadi kerjakan yang digawe mana jagung di motor panen jagung keluar pilih di pawon itu apa dua motor leh panen berjagung ni motor leh kata isu motor kata masak lerenya dengan jagung di sini sore mari dengan jagung baru lumbu pekangkang itu biasanya berburu kalau semerapi buru apa pilih kata ni mami memakangkang gilingannya dikangkani kok ya Allah ame lalu saat ini masih panen 10 hektar langsung dari lebih ya dari bahan berkaya murah lakanya nabi itu ketok yang derep melakukan ulon derepis gurmari sembur ini kecukur wis tuwa mateng-mateng wis tuwa maneh bali nang nguri wis cukur maneh semburi terus Kanjeng Nabi takon dhateng malaikat Jibril malaikat Jibril niku tandane napa malaikat Jibril niku tandane umat sampeyan sing istiqomah berbuat bagus. Gak ono berbuat bagus paling bagus yaitu sholat lima waktu ganjaran mari durung teh isak wis teko gak
Ganjaran kisah burung entek datang bunyi sholat tahajud. Sholat tahajud burung entek disonok sholat subuh terus mboten. Di kamar no koyo mempanen orang no mari ini. Lho pancene dunya niku mazraatul akhirat, dunya itu tempat menanam. Lah biji di akhirat niku tempat dipanen. Ten swarga niku mboten enten tiyang sujud, tiyang ibadah mboten enten. Wong jenenge hari pembalasan kok. Sing api ya dibalas api, sing ora ya dibalas ora. Mulane kita nalang dunyo sing sregep nandur. Wisucee panen, wong sing nandur kadang ora panen go. Karena kenek marang jari ini, apa mana sih orang nandur? Kalau orang dunia sih sakit, tapi lama akhirat buatan sakit, buatan sakit. Mulanya tiap mati-mati itu kalau enten tiap kirim dungo bunga banget. Sering dalam contoh akan kaya amat diwiniki, mari ngaji ini metu moro dikir duit sakit ke bunga buatan. Dikaitu sapi kepenisan bunga betul iku sing bunga mau mati oleh kiriman Fatihah siji wong alam dunya metu teko pengajian langsung dihadiahi uang sapi kepe iku sing bunga mau mati dikirim surat Al-Fatihah siji. Napa maneh sing kirim Fatihah jamaah ngeten iki? Napa maneh sing kirim Fatihah wong lebih dari 40? Mulane lek kula jenengan nglebetaken asma-asmane wong tuane sampean melok kaul mboten rugi. Mboten rugi. Jenengan isane pinter sepuh wae. Nah, oh, alhamdulillah. Ojo sik 1000, 10000 nggih. Hari iki sabar. 10000 ping 800 berarti piro? Padha karo 8 juta. Lek sampean mlebone 100000 padha karo 80 juta. Nanti tersang sodang 80 juta. Mulanya ikhlas di centing sampai ya. Ada si centing kanan. Ikhlas di centing sampai si orang satu sewu sangat tok nulis. Apa podokar infak 160 juta. Apa ini kisah bak? Apa malah meningatkan waktu. Satu sewu kagum siji. Apa siji? 100000 kagum 10 oleh yo 10. Nopo malih kaul bareng-bareng. Nggih. Uang dongakno guru, dongakno wong tua niki dadi sebabe berkah rezeki. Lek dongakno guru berkah elmune, lek dongakno wong tua berkah rezeki, lek dongakno wong tua berkah rumah tangga ini bisa tetap porsi ini diri-diri mungkin belum kita dungakan guru niki terutama oleh Bayi Abdul Karim. Bayi Abdul Karim ini muridnya Bayi Abdul Bangkara lo berarti guru kita nak wali gitu wali Bayi Abdul Karim ini karomai luar biasa terus santri-santri ini. Enten tiang dekor ni, namanya Pak Solihin. 85 ni pukul lo datang luar Jawa. Dari mantan tangan 84, 85 ni pukul lo datang luar Jawa. Pak Solihin tiang dekor mereka. Lantai luar Jawa mereka Lampung, niku sukses dalam sekolah SD, SMP, SMA. Rapi tiang mereka pun dati. Lalu suatu ketika
enten tiyang Kristen mlebu Islam. Lah bapak ini ke pastor, mboten nerima, Pak. Teko nang sekolah mboten pedhang. Guru-guru padha wedi kabeh. Lah jare Pak Solihin kalih aku iki ya opo iki wong iki. Akhirnya kok Fatihah sepisan bengok nyebut bayatul karim sangat tulung kulo. Lho tiyang aku langsung gemetar gredeg mon. Pedhange runtuh. Lah kan mungkin karame bayi kholin datang bayi Abdul Karim mungkin jadi karame karame ini ketemu run mungkin datang ngadap-ngadapin jadi orang seneng dunga ngomong ali karena ngomong ali itu katut manggil sangat seneng tawasul dan Mbak Hamid karena Mbak Hamid itu terjadinya enggak kulon itu merasakan kulon itu merasakan. Pokoknya jenengan istiqomah dunga ngomong si sahabat dunga agen itu mati sakit yang kuburani sahabat dunga agen wali somong bisa keturutan sahabat dunga agen kanjeng nabi oleh dunga temenana Sayyidina Abu Bakar Umar Utsman Ali bisa keturutan teko kono tapi lek atine mah mantep ngoten. Lah nek kita mengadakan haul ngoten niku sing untung sapa awak-awak dhewe. Kulon jenengan ini untuk apa? Di golong-golong si kita kali. Lalu awak dewi secara nasab bu, bapaknya dewi ini ya mungkin sholat. Mbak is dulu mesti. Lek nasab kulon jenengan ini teko mbak ini kira-kira gak sholat bisa. Tapi nasab-nasab guru tambah dukur tambah bagus, tambah dukur tambah bagus. Mutasil nang sahabat nang kanjeng Nabi nang malaikat Jibril nang Gusti Allah. Mulane namine silsilah guru niku penting. Lalu kita ngaji hadis wonten Indonesia niki umumi mesti makin iku jalure Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Yai Hasyim Asy'ari ya oleh Bangkalan sami. Ya kalau bakalan menggambar dan mu'alikin mu'alikin dan kanjeng Nabi, kanjeng Nabi juga malaikat Jibril, malaikat Jibril teko Gusti Allah itu namanya mutasir. Mutasir ini ketemu nonton lebur mulanya ada bahasa ini kiai-kiai yang ngomong Gusti Tunggu terasa susah gandolan sarung kiai Gusti dari sarung menurut ya ngomong ya gambaran ini ngomong gandolan. Lah gandolan itu luwih penak wis katimbang golek dalan dewe penak wis. Mulane lek jenengan wong tuane sampeyan tulis sak dulur kabeh manut mboten diadakan haflah bersama selamatan bareng. Niku padha karo awak dhewe nuntut wong tuwa digandeng karo para wali-wali. Lho kok ono nggih ketika ada rahmat turun nyebut asmane tiyang sing bagus-bagus niku barokah rahmat niki mudhun. Apa maneh mungkin ngenten khatam Qur'an iki. Qur'an rong khatam paling banter satu iki khatam. Dongan sapa? Ya dongan wong-wong sing jenenge dipun tulis teng kertas niku. Dongan guru-guru kita sampai para sahabat. Muga-muga kula jenengan sedaya saged bakti nang wong tuwa, saged bakti nang guru, saged bakti nang marang tuwa, lan muga-muga kula panjenengan sedaya digolong wong sing husnul khatimah. Dadi besok Rebo malih terus minggune. Lah artinya jenengan ini spesial dengan Mas Tekel cek nguntut berdati cedati amal jariah cedati amal jariah lehatan dulur enten konca enten tonggo kepingin derek monggo tasik wonten amplop ini ku wonten-wonten yang kebutuhan ini dino minggu ini ku gen kersana diatur buning ngambil garwani Pak Rosya ngambil garwani Pak Pak jadi kepingin dari gantinya budi ini
tiang ini kulah yang ngurusin pondok temenangan. Kulah ini kaji kepatehan ini perasaan kulah tiang-tiang sih teng pondok ini Pak Rudi, Budi ini kaya-kaya jauh disebut si sketok. Lah kulah kepingin jenengan-jenengan ini buatan sekedar batu lantan Al-Madinah ini berjuang bareng-bareng bareng-bareng. Lah berjuang bareng-bareng mungkin lah buah ini kode-kode bareng bareng nonton lho pegatan ikan sakit dalam aturakan berpindah berpindah tanggut kita lingkaran paham lho. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.